Seorang pekerja labrak pemilik rumah yang tak mau membayarnya setelah rumahnya direnovasi. Baru-baru ini viral video seorang pria bersama rekan kerjanya yang cekcok dengan pemilik rumah perihal bayaran renovasi rumah. Yang dimana pria ini datang untuk meminta bayaran renovasi rumah tersebut ke si pemilik rumah yang sampai saat ini belum dibayar. Ini ada yang renovasi rumah ini tapi nggak mau bayar ini, bos. Gimana ini, bos? Sudah bayar. Enggak, kita ini kan ada kontrak, Pak. Kita kan ada kontrak, Pak. Dan si pemilik rumah tersebut juga tak mengizinkan pria ini dan rekan kerjanya untuk masuk ke dalam rumahnya itu. Karena menurut perkataan dari si pemilik rumah, kerjaan para pekerja di rumahnya itu tak ada yang beres, ujar si pemilik rumah. Saya mau masuk rumah aja nggak dikasih, Pak, ini. Saya mau masuk rumah aja nggak boleh ini, Pak. Namun, pria ini tetap mau meminta bayaran haknya dia dan rekan kerjanya yang lain. Karena mereka sudah merenovasi rumah itu. Tapi sampai sekarang si pemilik rumah malah tak mau membayar mereka. Ujarnya. You bicara sama siapa ini? He's videotaping. Saya mau masuk rumah aja nggak boleh ini, Pak. Ini kita udah renovasi ganti ini kerja tapi nggak dibayar. Pembayarannya masih kurang. Kita mau masuk rumah aja nggak boleh masuk ini.